Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tepian Jurus FKUNS. Saya Asyan, awam yang terlatih. Saya akan melakukan tindakan BLS. Yang pertama, pastikan posisi pasien dan kita dalam posisi yang aman. Selanjutnya, bagian alas pasien keras. Selanjutnya, untuk pemeriksaan pertama yaitu alert atau sadaran. Selanjutnya, verbal atau komunikasi. Pak, jika masih tidak merespon, kita melakukan pre-respon bagian sternum, lalu atau di bagian labila, atau di bagian kuku ibu jari tangan. Selanjutnya, bila pasien tidak merespon, segera minta tolong orang lain untuk memanggil ambulan. Cepat panggil ambulan. Selanjutnya, saya akan melakukan perapian di arteri karotis interna. Jika tidak teraba dengan nadinya di arteri karotis interna, selanjutnya kita akan melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Bagian tengah dada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Selanjutnya saya akan melakukan head tilt chin lift, lalu membersihkan jalur nafas menggunakan finger swab, lalu memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dua puluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tiga puluh. Selanjutnya saya akan melakukan head tilt chin lift, lalu membersihkan jalur nafas menggunakan finger swab, lalu memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, periksa kembali CAB-nya. Yang pertama, sirkulasi diraba di arteri karotis interna. Selanjutnya, airway, pastikan tidak ada yang menyumbat jalur nafas. Selanjutnya, di breathing atau pernafasan. Posisi pasien sudah ada sirkulasi, denyut nadinya sudah ada, tapi belum ada pernafasan. Yaitu selanjutnya perlu dilakukan tindakan nafas bantuan sebanyak 8 sampai 10 kali per menit, atau setiap satu kali nafas memerlukan waktu 6 sampai 8 detik. Lakukan ini sebanyak 8 sampai 10 kali per menit. Jika pasien sudah dipastikan ada detak jantung lalu ada pernafasan, kita lakukan stabilisasi. Pastikan semua cairan yang menyumbat jalur nafas sudah keluar semua. Lalu menunggu ambulan datang, lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Sekian tindakan BLS dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.